pemburu di langit dan misi legendaris pesawat TU-160 Blackjack. Dahulu kala di dalam gudang senjata militer Rusia yang luas, hiduplah makhluk legendaris di langit biru. Makhluk itu adalah pesawat pembom strategis TU-160 Blackjack. Pesawat pembom strategis supersonik ini bukan hanya sebuah mesin, ia adalah simbol kekuatan udara Rusia yang luar biasa. Di jantung pangkalan udara yang penuh rahasia, TU-160 berdiri siap, sayap berbentuk delta yang aerodinamis melemparkan bayangan atas landasan. Sayap-sayap ini dirancang untuk memotong angin dengan kecepatan Mach 2, memberikan kemampuan kepada Blackjack untuk menyerang target jauh dengan presisi yang luar biasa. Namun TU-160 bukan hanya tentang kecepatan. Ini adalah senjata pemusnah massal. Tersembunyi di dalam badannya yang ramping adalah instrumen bencana bom nuklir dan konvensional, rudal jelajah, dan kemampuan untuk mengirimkannya dengan akurasi tinggi. Di ruang briefing terpencil, awak yang sangat terlatih bersiap untuk misi mereka. Pilot, kopilot, navigator, dan operator senjata melalui daftar periksa mereka secara teliti. Mereka adalah penjaga TU-160 yang dipercayakan dengan tanggung jawab serius untuk melaksanakan pertahanan strategis negara mereka. Misi TU-160 bukanlah tentang agresi, tetapi untuk mencegah. Ini adalah penjaga perdamaian melalui kekuatan, pengingat bahwa Rusia memiliki sarana untuk membela diri dan sekutu-sekutunya. Ini adalah simbol keseimbangan halus yang menjaga kekuatan super dunia dari jatuh ke dalam jurang konflik global. Selama bertahun-tahun, TU-160 menerima peningkatan, berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman modern. Avioniknya diperhalus dan sistem elektroniknya menjadi lebih canggih, memastikan bahwa itu tetap menjadi kekuatan yang menakutkan dalam lanskap perang udara yang terus berubah. Ketika TU-160 terbang dalam misinya, dia melayang sebagai simbol tekad Rusia. Ini bukan hanya pesawat, itu adalah pernyataan. Ini mengingatkan dunia bahwa dalam permainan keamanan global ada potongan yang dapat mengubah aturan, dan TU-160 Blackjack adalah salah satunya. Dan begitulah legenda TU-160 Blackjack terus hidup, penjaga langit Rusia dan simbol perdamaian dunia yang rapuh. Di dalam luasnya langit, itu berdiri sebagai saksi dari kekuatan, tanggung jawab, dan kompleksitas pertahanan strategis dunia modern. Thundering Guardian, The Saga of the Bay, Satu Lancer. Di salah satu sudut hangar raksasa di pangkalan udara Amerika Serikat, terbaringlah sebuah monster dari logam dan teknologi dikenal dengan sebutan B-1 Lancer. Pesawat pembom supersonik ini adalah salah satu penjaga langit paling kuat yang pernah ada. B-1 Lancer adalah produk dari mimpi yang terwujud dan tekad yang tak tergoyahkan. Ketika pesawat pembom supersonik B-1 Ampere dibatalkan pada tahun 1977, tim teknisi dan insinyur tak putus asa. Mereka terus bekerja keras mengembangkan versi yang lebih canggih dan kuat, dan pada tahun 1986, B-1 Lancer muncul sebagai penjaga baru langit. Dengan sayap yang melengkung dan panjang, B-1 Lancer bisa melesat ke udara pada kecepatan supersonik, memotong langit seperti kilat guntur. Badannya yang besar dirancang untuk membawa beban senjata besar, baik bom nuklir maupun konvensional. Dalam ruang bawah dek pesawat, kru terlatih bersiap memeriksa sistem-sistem yang rumit dan mempersiapkan diri untuk tugas berat. Misi B-1 Lancer bukan hanya tentang menyerang target strategis, tetapi juga tentang memberikan pesan kepada dunia, Amerika Serikat memiliki sarana untuk membela diri dan sekutunya. Pesawat ini adalah pilar penting dalam strategi pertahanan negara, memberikan keyakinan bahwa perdamaian dapat dipertahankan melalui kekuatan. Selama bertahun-tahun, B-1 Lancer telah mengalami pembaruan dan perbaikan menjadikannya salah satu pesawat pembom tercanggih di dunia. Sistem avionik yang ditingkatkan dan teknologi yang terus berkembang menjadikan B-1 Lancer sebagai pesawat yang tangguh dalam medan perang modern. Ketika B-1 Lancer lepas landas dalam misi, ia melayang di langit seperti penjaga yang tegar. Ini adalah pesawat yang memberikan keyakinan dan perlindungan kepada bangsa, mengingatkan kita akan kewajiban untuk menjaga perdamaian di dunia yang penuh dengan tantangan. Demikianlah, saga B-1 Lancer terus berlanjut sebagai penjaga langit yang tegar dan simbol kekuatan dan tanggung jawab Amerika Serikat dalam menjaga keamanan global.